alhamdulillah puasa pertama sama istri lancar, meskipun istri lumayan sibuk ya, terbang. Kebetulan ya itu banyak terbangnya tuh ke daerah-daerah kecil, jadi tuh aku itu baru sahur sama istri baru 2 kali kalau nggak salah itu. Selebihnya dia tugas keluar kota, 5 hari nggak pulang, yang kemarin 7 hari nggak pulang gitu, jadi ya dinikmatin aja. Jadi kan kontraknya sampai bulan Januari 2019, jadi sampai ngabisin kontrak aja. Kemarin sempat tinggal di Surabaya, dia tinggal di Jakarta, cuma lama-lama kan gak enak banget ya, abis nikah kita tinggalnya itu gak satu kota gitu. Bener-bener gak enak deh, udah dicoba bener-bener gak enak. Akhirnya aku coba ngurus sama istri untuk kepindahan ke Jakarta, dan alhamdulillah udah pindah ke Jakarta gitu. Jadi udah, cuma di Jakarta ini ternyata schedule-nya pun juga harus 5 hari nggak ulang gitu, 7 hari ya, tapi udah nikmatin aja. Yang penting di saat dia libur dia ada tinggal di rumah gitu sama dia. Ya, sabar ya sampai Januari tahun 2019 itu. Iya. Ya, ya dinikmatin aja gitu. Habis mau gimana lagi, karena udah ini kan udah apa namanya? Udah kewajiban dia untuk menjalani itu semua. Senang banget, senang bisa ibadah sama-sama. Terus juga kita berdua bikin target ya. Oh, kamu udah gimana bacaannya? Aku gini, wah aku agak males nih. Jadi kadang suka saling semangatin gitu. Yang seru tuh dari saya sama istri saya tuh gitu. Misalkan saya bilang, oh, saya lagi gini, kamu gini, yang nanti tiba-tiba gak lama kemudian dia yang ini, aku lagi ini, aku yang ini. Gitu. Jadi seru banget lah, seru banget.